Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini aku bakal membahas seputar spoiler dan juga kita bakal coba kostum terbaru. Langsung saja, let's go. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini ya, di video terbaru tim PKXD itu ada motor baru yang berwarna merah hitam ini guys, atau motornya Ladybug. Menurut kalian apakah ini bakal rilis teman-teman? Dan di akhir video tim PKXD ini motornya itu berubah warna guys. Kemungkinan bakal banyak warna ya, merupakan dari tim pahlawan dan tim penjahat guys sepertinya. Cuma yang ditunjukkan di sini itu baru dua warna sama yang ini guys, yang berubah jadi tim penjahat teman-teman. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya guys. Oke guys, jadi untuk spoilernya seperti itu ya teman-teman. Sekarang aku pengen coba kostum terbaru guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara cepatnya tinggal klik armor ya, karena dia termasuk ke dalam bagian armor guys. Dan ini dia kostum barunya teman-teman. Aku bakal coba hilangkan dulu di bagian tas, dan kita hilangkan juga di bagian bintangnya ya, soalnya aku di sini pakai topi bintang, kita hilangkan. Oke, kita simpan aja ya, langsung kita save di sini guys. Nah, jadi untuk kostumnya itu seperti ini ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kostum ini worth it guys atau tidak? Komen di bawah guys. Kita bakal langsung berubah aja. Wow, keren banget sih efeknya. Wah, kita jadi Hawk Mode teman-teman. Wih, siapa yang kangen dengan kakek Hawk Mode? Ini keren banget teman-teman, seriusan kostumnya. Dan jalannya itu lucu banget ya guys. Coba lari. Wah, ini kalau teori ngejar orang nih. Hoyo hoyo hoyo, kalian mau kemana? Hoyo. Keren banget teman-teman. Kita bakal coba balik ke awal. Oh, kalau balik ke awalnya langsung ya guys. Sekarang aku mau coba yang pengikutnya ini teman-teman. Kita bakal lihat, coba yang warna ini dulu. Apakah ada yang keren dari ini? Ini biasa aja ya, dia cuma ngikut-ngikut gitu doang guys. Jadi kalau kalian pengen beli sih, menurut aku mending simpan aja guys. Soalnya jarang dipakai juga, sama kalau waktu foto itu sedikit ngelindungin gitu loh. Ah, coba yang ini nih. Ini imut guys, kita lihat ya. Wah, ini imut banget sih. Aku seneng yang ini malah. Tapi kita pakai atau nggak usah guys, kita pakai aja gini ya. Sekarang kita coba berubah. Wow, wah, keren banget. Dan Bapak Hawk Mode bakal mencari secret box. Let's go. Kalau tidak salah di bagian bawah sini ada secret box teman-teman. Soalnya aku sudah dikasih tahu oleh kalian semua ya di kolom komenku. Jadi aku bakal langsung saja cari. Kita perlu berenang guys ke bagian bawah. Wah, kalau berenang kayak gini teman-teman Bapak Hawk Mode-nya. Nah, itu secret box-nya teman-teman. Gimana ngambilnya? Apakah kita bisa kayak gini? Ya, nggak bisa. Kayaknya harus jadi bocil, guys. Nggak nyampe soalnya. Kita harus jadi bocil, guys. Ya ampun. Susah ternyata, ya. Dan juga di belakang sana ada, guys. Ayo, Bapak Hawk Mode. Lari, lari, lari. Teman-temanku mana nih? Wah, di belakang sini semua. Ayo, ayo, guys. Kita ambil lagi secret box yang lainnya, ya. Di salon itu kalau tidak salah ada ya teman-teman. Jadi aku bakal pergi ke salon dulu deh. Oh, ini ada yang perlu kita tolongin nih. Itu nanti aja ya, kita jadikan live guys. Kalau malam ini aku jadi live ya, buat kita tolongin. Nah, secret boxnya ada di dalam kaca sini teman-teman. Kenapa bisa di dalam kaca ya? Lumayan dapat 200 koin guys. Aku sudah mengumpulkan 2 secret box. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau tidak salah dia ada di belakang sini. Kita lihat ya guys. Nah, dapat deh. Kita ambil. Dapat 200 koin lagi, lumayan. Sudah 3 secret box, sama yang di sana yang belum aku ambil 4 ya. Dan di dalam mini game Hawk Mode ternyata masih ada guys, cuma ngambilnya susah banget teman-teman. Ya ampun. Tapi ngomong-ngomong aku coba datangin ini dulu deh. Halo, halo, halo. Apakah kamu perlu pertolongan?
Tapi sekarang kayaknya nggak pakai yang kayak gini lagi ya. Kalau dulu kan ada setiap satu hari. Oh ada kok ini ternyata. Kukira nggak ada guys. Oh waktunya tinggal 7 jam lagi. Berarti kita harus mencari dengan cepat ya teman-teman. Kemungkinan aku jadikan tema live aja. Misalnya aku live malam ya guys. Nanti kita cari aku mas bareng. Sekarang aku bakal ajak teman-temanku untuk bermain mini game. Let's go, kita main. Bermain bersama Bapak Hawk Mode. Cuma sayang banget kostumnya kalau kita buat main game jadi nggak bisa ya teman-teman. Padahal keren nih kalau kita bisa berteman sama Bapak Hawk Mode guys tuh. Skillnya jadi hilang kemampuannya. Kalian tahu nggak guys caranya supaya kemampuannya bisa dipakai guys? Kalau tahu komen di bawah ya teman-teman. Siapa tahu aku bisa coba di next video. Di sini ada yang jadi bocil juga. Waduh, apakah teori bocil masih bisa, guys? Tapi kali ini musuhnya adalah seorang Hawk Mode lain Flynn lagi ya. Oh, kita bisa beli tapi harganya mahal banget yang teleport 8 gems, guys. Oh my god. Pantasan hadiahnya di dalam secret box ya. Terus sudah aku pakai lagi. Mahal banget 8 games 3 games. Tapi ya sudahlah namanya juga gamenya ya teman-teman ya. Sedih banget nih yang pakai di awal nih jadi nggak punya. Padahal cocok nih kalau lawan konten kreator yang lain guys. Kita beli yang teleport langsung. Kalau dapat bukunya pakai skill teleport teman-teman langsung menang. Lah kok balik ke sini lagi? Susah banget nyarinya, ada di mana ya kamu ya? Sabar, sabar, kita cari bukunya ada di mana buku-buku itu. Susah banget keliling-keliling gini karena banyak pintu. Ini kayak ketutup gini loh, ada garis-garisnya guys tuh. Atau memang kayak gitu guys dari awal guys. Oke, kita cari dengan santai ya. Sabar, sabar. Cuma di sini kita jarang ketemu sama Hawk Mode-nya ya. Aduh, ada bocil guys. Bocilnya jago banget tuh mencari buku. Ah, dia kasih tahu kita. No, diambil bocil bukunya. Tinggal satu buku lagi, guys. Apakah di sini ada? Aku lupa ruangan mana ya yang ada secret box-nya ya. Kita lupa, guys. Soalnya ini banyak banget ruangannya. Kita harus keliling-keliling. No. Oh, wow, 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 wow. Apakah ada Flynn? Sembunyi dulu deh. Kedip-kedip, guys. Apakah ada Flynn di luar? Eh, Flynn Hawk Mode. Ingat game kemarin si Flynn ya. Apakah ada Hawk Mode? Bapak Hawk Mode hati-hati. Kita ke kiri atau ke kanan? Ah masuk sini mudah nada. Nggak ada guys. Oke kita tunggu. Ah itu sudah kelihatan teman-teman. Berarti ada di ujung situ. Kita bakal langsung lari aja. Oh sudah didapatkan temanku tapi ya pada jadi bocil Hawk Mode semua guys. Sabar, 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 hati-hati. Darji, sini aku lindungin Darji. Oh, Darji dikejar guys. Apakah yang terjadi dengan Darji? No, Darji kena tangkap. Ada di dalam situ ya teman-teman ya. Cuma kita harus hati. Wow, banyak banget bocilnya. Kita dikejar bocil guys. No, wow, laju banget bocilnya teman-teman. Mana, 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 mana. Oke, sembunyi, sembunyi. Aduh, nggak ketekan ya kalah guys. No, jadi bocil semua. Sekarang jadi nyeselin teman-teman main mini game Hawk Mode. Jadi tambah susah guys, kita kalah. Aduh, susah banget teman-teman seriusan. Sekarang jadi level hard guys mini gamenya guys. Padahal ini baru Miraculous yang kedua ya. Gimana kalau Miraculous yang ketiga teman-teman? Kayaknya jadi lebih susah banget. Kita harus kalah guys. Minigamenya susah banget teman-teman. Oke gimana menurut kalian untuk updatean kali ini? Apalagi updatean minigamenya jadi tambah seru ya teman-teman. Jadi lebih menantang dan lebih asik guys. Dan juga di sini kita bisa mengumpulkan akumas. Kalau kalian main minigame panjat tangga ada di situ ya portalnya. Pokoknya banyak banget. Kalau pengen ke matahari ada di atas sana guys. Bebas kalian mau kemana dan dengan siapapun itu bebas ya. Oke guys, thank you semuanya yang sudah hadir di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, thank you guys. Terima kasih banyak ya teman-teman.